Menteri Luar Negeri Menu Retno Marsudi mengungkap akan banyak kepala negara yang akan hadir di pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober tahun 2024. Retno mengatakan, sejauh ini yang sudah dipastikan hadir yakni negara-negara ASEAN, China hingga Australia. Retno menyebut, kehadiran para kepala negara itu menunjukkan hubungan awal yang baik, sehingga harus perlu dijaga dan dikelola dengan baik pula. Ia menambahkan, hubungan baik dengan negara-negara lain bukan dibangun dengan waktu yang singkat.